sering membahas Jakarta bahwa ada daerah-daerah lain yang juga penting untuk menjadi pusat perhatian kita. Nah, ini adalah prinsip dasar ketika kita melihat ini adalah kota-kota negara-negara di dunia yang telah berhasil mampu untuk mengurangi transmisi harian, ya artinya penambahan jumlah kasus per hari itu mampu mereka kontrol, mampu mereka kurangi. China, Korea, Singapura, Hong Kong, Taiwan. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ada hal-hal yang sangat sama di antara negara-negara di atas. Bukan dalam artian mereka punya ekonomi yang lebih atau mereka punya uh, apa namanya uh, situasi uh, uh, keuangan yang lebih, tapi dari penanganan wabahnya pertama, hampir ke semua negara ini punya, punya prinsip test, trace, and treat yang sama yang sangat kuat terjadi. Sampai sekarang ini Korea belum belum ada yang mengalahi rekornya untuk untuk apa namanya kecepatan tes hariannya uh, hingga kurang lebih 10.000 tes per hari. Nah di hampir semua negara ini karena memang jadi saya, saya, saya melihat sejarah-sejarah bahwa negara-negara ini adalah negara-negara yang dulunya itu terdampak ketika ada outbreak SARS di tahun 2003. Sekitar kurang lebih 17 tahun yang lalu. Artinya mereka punya pengalaman yang sangat buruk dan mereka tidak mau mengulangi kesalahan apa yang mereka lakukan pada waktu itu. Sehingga Ketika memang mereka tahu ada wabah ini, mereka bisa bergerak dengan sangat cepat, melahirkan suatu kebijakan tutup, e, perketat dan tutup semua hampir semua bandara dan penerbangan langsung ke Wuhan pada waktu awalnya. Kemudian lakukan tes stress treat dengan sangat cepat. E, kemudian orang-orang yang 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 apa namanya melakukan kontak dengan pasien itu betul-betul di quarantine, dideteksi bahkan ada ada suatu bangunan-bangunan tertentu yang memang mereka jadikan tempat untuk ditempatkan orang-orang itu. Selesai 14 hari mereka keluar ke dan itu dilakukan sangat cepat nah kalau kita melihat ada ada movement restriction yang sangat besar di sana kemudian ada physical distancing yang sangat didukung oleh regulasinya di sana artinya apa kesehatan menjadi faktor utama yang menjadi pilihan bagi para pemimpin di sana nah kalau kita melihat konteks di negara berkembang kadang-kadang banyak orang yang bilang oh itu kan di negara maju mereka punya uang yang banyak untuk melakukan testing sebetulnya kalau kita lihat konteksnya di Vietnam di Vietnam itu negara berkembang tetapi juga mampu mengontrol jumlah kasusnya sekarang kalau tidak salah Um, belum ada pasien meninggal. Mohon maaf kalau salah, tapi terakhir saya dengar belum ada kasus meninggal di sana, dan mereka bisa menahan jumlah kasus di Vietnam itu dengan resources yang terbatas, tetapi memang regulasinya sangat ketat di sana um, karena pemerintahnya sadar bahwa... Kita tidak punya cukup uang untuk membeli banyak PCR di negara ini. Kita tidak punya cukup banyak uang untuk bisa rumah sakit bed kita tidak banyak, sehingga kita harus lakukan uh, regulasi yang kita andalkan di sini untuk bisa betul-betul menahan warga untuk tidak melakukan mobilitas. Nah, ini ada saya video ada dua menit sedikit bagus sekali dibuat oleh Gajah Mada yang menggambarkan bagaimana mudik itu sangat bisa mempengaruhi meningkatkan resiko penularan. Nah, kalau kita ketahui sebetulnya Orang-orang yang rentan ini adalah yang usia tua, yakni kalau di video di atas, semoga terlihat itu yang warnanya abu-abu. Uh, Mungkin beberapa bapak ibu sudah, sudah melihat video ini, tapi saya ingin tawar, tayangkan ulang supaya kita lihat bahwa inilah yang terjadi ketika, misalnya, kita mudik. Bagus sekali dibuat oleh uh, Universitas Gajah Mada. Nah, ini ketika suatu individu berada suatu di mode transportasi yang sama selama berjam-jam dia berpotensi untuk menularkan ke orang-orang yang lainnya. Sebagian besar menunggu Jateng, Jatim dan DIY di mana persentase lansia atau orang usia tua di sana justru tinggi yakni orang-orang dengan kelompok rentan. Nah, inilah. Jadi niat awalnya untuk silaturahim tetapi tidak sadar kita jadi carrier ya atau kita pembawa virus. Nah, begitu kita sampai ke lokasi tujuan justru malah menjadi uh, super spreader ya atau menyebarkan uh, virus ini ke kelompok-kelompok yang rentan, kelompok usia tua, orang-orang yang hipertensi dan segala macamnya. Nah, ini pemodelan yang berusaha <coughs> untuk dibuat dari Universitas Gajah Mada. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan ketika leaking-nya itu semakin meluas ke berbagai tempat. <coughs> Baik kira-kira seperti itu. Semoga cukup bisa menggambarkan uh, potensi. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dari grafik-grafik seperti ini, uh, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita lihat grafik yang ada di kiri yang berwarna biru, itu adalah peta persebaran demografi penduduk kita. Jadi kurang lebih ada 27,5 juta lansia diprediksi oleh Data Bapenas itu ada di tahun 2018. Uh, kenapa perhatian menjadi perhatian lansia ini? Meskipun sekarang kasus di Indonesia masih 3.000 ya, dengan ODP banyak sekali ribuan, kemudian PDP banyak sekali. Tetapi yang kita lihat adalah sebetulnya, lihatlah populasi rentan kita. Jadi ada 27,5 juta lansia di Indonesia, dan lebih dari 60 persen lansia itu, di berbagai kelompok usia di atas 65 tahun itu, memiliki hipertensi. Jadi kita tahu bahwa apa namanya orang-orang dengan usia di atas 60 tahun punya penyakit komorbid, hipertensi, diabetes, imun, dan segala macam, itu memiliki potensi yang sangat besar ketika terserang virus itu mengalami gejala yang berat Yang dia bisa mengalami gangguan, sesak nafas, yang bisa mengalami meninggal Nah seharusnya itu yang menjadi perhatian kita Bukan pada berapa banyaknya ribu kasus yang terjadi Tetapi orang rentan, populasi rentan yang berada di daerah yang kemungkinan tertular Nah di gambar kanan ini adalah pemodelan yang dibuat dari eh, Apa? <tuh> di KMUI di garis putus-putus merah itu kalau misalnya kita tidak ada intervensi. Nah, jadi kurang lebih nanti akan ada 2,5 juta kasus yang bisa terjadi ketika tidak ada intervensi yang sangat kuat. Apa itu intervensi yang sangat kuat? Karantina wilayah ditetapkan, physical distancing dikuatkan dengan regulasi dan penggunaan uh, proteksi yang sangat ku, yang 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 baik oleh semua orang. Kemudian uh, apa namanya pembatalan pembatalan kegiatan yang sangat yang yang besar, termasuk diantaranya misalnya pembatalan kegiatan pasca untuk agama uh, uh, pasca maupun pembatalan kegiatan Ramadan Idul Fitri. Ini yang ingin saya lihat, Bapak Ibu ini harus kita perhatikan bahwa ini adalah jumlah rumah sakit yang ada di Indonesia. Sampai saat ini, hanya ada 492 penyak, rumah sakit yang memang dihususkan di, di untuk COVID-19. Nah, di, di antara ada dua, lebih dari 2.000 rumah sakit yang ada di Indonesia. Artinya apa? Kalau kita melihat kapasitas di daerah, kita buka gerbang untuk orang-orang dengan karir dari Jakarta, pusat epicenter ke daerah, sebetulnya daerahnya itu tidak siap. Nah, ada, ada berikutnya ada yang ingin saya sampaikan. Nah, ini adalah gambar ketika misalnya seorang pasien itu pasien. Jadi kalau kita lihat berdasarkan studi, 2% dari 100% orang itu akan mengalami suatu gejala yang berat ketika misalnya daya tahan tubuhnya tidak bagus. Nah, ketika misalnya mengalami gejala berat dia butuh membutuhkan mengalami gagal nafas, dia membutuhkan alat bantuan. Ini adalah gambar. Kalau bapak ibu ada yang tahu, ini adalah gambar uh, ventilator. Saya kutip dari satu, salah satu sumber uh, internet. Ini adalah ventilator yang dipasang, yang dipakai oleh bapaknya terhubung ke suatu alat. Ini ketika misalnya uh, orang usia rentan tersebut dia mengalami suatu gagal nafas. Nah, pertanyaannya, ketika misalnya virus ini menyebar ke Indonesia, ada berapa ventilator se-Indonesia? Ini adalah jumlah ventilator kita. Kita hanya punya 8.400 ventilator se-Indonesia. Sebagian besarnya ada di kota-kota besar, di Jakarta, di kota-kota ibu kota provinsi, tetapi sedikit sekali ada di daerah-daerah. Anggaplah contoh misalnya kita ambil Bengkulu, ini daerah-daerah merah, ini adalah daerah-daerah yang jumlah ventilatornya sedikit. Seperti Bengkulu, Kalimantan Tengah, Papua, Maluku, Gorontalo jadi Sulawesi Barat. Nah, ini adalah daerah-daerah yang sangat rentan. Ketika misalnya bayangkan ketika misalnya carrier masuk ke sana, ada populasi usia tua yang rentan di sana, maka jumlah ventilatornya hanya ada segini. Baik, lanjut. Ini adalah suatu studi sedikit mungkin menutup presentasi saya. Satu studi dari um, uh, uh, apa namanya? Uh, alumni UI ya, uh, tentang studi sosial. Artinya kita melihat memang ada banyak konteks yang kita harus pahami, tetapi kita lihat bagaimana sih sebetulnya respon dari masyarakat bahwa ini 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 saya izin kutip dari uh, Bapak Pelupesi, um, ada 4.770 responden yang dia kutip bahwa uh, dan dan dari dari responden itu dari ribuan responden itu 68,6 persen itu akan melang melakukan mudik dalam rangka Idul Fitri. Nah kalau dilihat dari waktu pilihan mudiknya, sebagian besar itu akan mudik dalam masa cuti uh, Idul Fitri nanti uh, 60,9 persen dan uh, tujuannya itu dari uh, apa namanya banyaknya itu orang pemudik-pemudik itu dari Jabar, Dki Jakarta dan Jatim. Nah inilah yang menjadi harusnya menjadi uh, apa namanya perhatian kita pada saat ini bahwa sebetulnya ada banyak sekali ini ada potensi mobilitas yang sangat besar akan terjadi dalam kurun satu bulan ke depan. Kita tahu mereka akan menyebar dari Jakarta ke daerah-daerah dan mereka secara 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 ilmiah apa namanya secara survei mereka memang akan melakukan mudik itu. Dan kalau kita lihat pemimpin daerah saat ini seperti kita ketahui ada dua kasus ya kalau saya tidak salah di Jawa Barat dan itu di, di highlight -like oleh uh, Gubernur Jawa Barat bahwa kasus ini terjadi ketika misalnya ada suatu pemudik dari Jakarta ke daerah kemudian kemudian ya kemudian yang menderita itu adalah dari anggota keluarganya yang usia rentan di di daerah Jawa Barat itu. Nah, ini menjadi suatu perhatian bahwa memang pemudik ini memiliki potensi untuk memperparah atau menyulitkan kita menang, menangani, menangani pandemi ini. Nah, studi berikutnya adalah masih dari 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 peneliti yang sama dan survei yang sama, dia melihat efektivitas kebijakan yang saat ini bahwa mengatakan bahwa jaga jarak ini dikatakan dipersepsi oleh responden sebagai suatu 28,6 persen itu responden mengatakan jaga jarak itu efektif, 47,3 persen mengatakan diam di rumah itu sangat efektif dan perlindungan 39,7 persen mengatakan perlindungan diri itu efektif. Tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa jaga jarak itu sangat sangat depends on pengetahuan dan pemahaman sehingga ketika sosialisasi kita lakukan tidak sampai ke segmen-segmen masyarakat maka jaga jarak ini tidak akan optimal itu yang menjadi yang menjadi catatan bahwa kita selalu ramai di sosial media berkampanye di sosial media tetapi kalau kita tidak masuk ke elemen RT RW dan kelompok masyarakat terkecil tetangga kita karena itulah yang mempengaruhi jaga jaraknya ada pengetahuan dan pemahaman nah kalau diam di rumah faktor yang sangat mempengaruhinya adalah ekonomi dan pelindung diri juga pengetahuan nah yang menjadi per menjadi uh, pemicu yang menarik adalah bahwa dari 4.000 responden penelitian ini survei ini 92,8 persen mengatakan setuju untuk melakukan karantina wilayah artinya apa dari masyarakatnya sendiri mau ya dari masyarakatnya sendiri mau tinggal bagaimana pemerintah me menyiasati ini melakukan mitigasi yang baik supaya ketika ada willingness dari masyarakat ada, ada kebijakan dari pemerintah, kemudian ada dukungan partisipasi yang baik untuk mitigasi-mitigasi ekonomi dan sosial dan segala macamnya, seperti itu. Nah, uh, ini kutipan dari uh, direktur general WHO mengatakan, health is political choice. Um, jadi butuh suatu uh, ketegasan yang kuat dari pemimpin untuk bisa apa namanya? Me, 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 menghasilkan keputusan yang tepat. Terakhir kesimpulan dari saya, saya ulangi lagi, solusi darurat kesehatan masyarakat karena kita sadari ini adalah darurat kesehatan masyarakat adalah solusi kesehatan. Nah, manusia itu membantu penyebaran COVID karena virus ini tidak akan menyebar ketika misalnya manusianya itu tidak melakukan mobilitas kemana saja. Tidak ada model akurat untuk menggambarkan resiko mudik saat ini. Sebetulnya. Jadi kita menggunakan asumsi-asumsi terburuk bahwa ada populasi yang rentan lebih dari ada 20 lebih dari 20 juta orang yang akan mudik dan ada populasi rentan lebih dari 20 juta orang tersebar di Indonesia yang kemudian berpotensi untuk mengalami ter ter terinfeksi dan kemudian mengalami gejala parah. Ini saya kutip dari Prof di, di UI Prof Hasbullah Tabrani, beliau beliau katakan bahwa sistem kesehatan kita ini lemah, jaminan sosial kita itu kecil, disiplin masyarakat kita rendah. Jadi kita mau solusi apa kalau misalnya kita menyebarkan orang-orang ini kemudian bermigrasi dari Jakarta ke daerah-daerah lain. Kita tahu bahwa sistem kesehatan di daerah kita lemah, ventilatornya tidak cukup, jumlah bednya sedikit. Jadi jangan sampailah kita menambah beban di daerah. Nah berikutnya, um, rasionalisasi, transparansi, dan keterbukaan itu sangat penting untuk pemerintah supaya ketika misalnya pemerintah menerapkan tidak tidak menerapkan apa tidak meregulasi mudik secara ketat tetapi hanya dengan PSBB apa rasionalisasi yang di, diberikan pemerintah sehingga kita tahu artinya apa ada konsekuensi yang, yang masyarakat harus tanggung dan apa dukungan masyarakat yang bisa dilakukan untuk menutupi uh, konsekuensi yang memang dipikirkan oleh pemerintah karena sampai sekarang sejujurnya adanya psbb tapi pemerintah itu tidak, tidak menyatakan apa konsekuensinya uh, apa namanya ada, ada, ada berapa risiko yang terjadi apa yang di, 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 dukungan apa yang dihar, diharapkan ada dari masyarakat dan segala macamnya dan terakhir Um, ini adalah kutipan di gambar sebelah kanan adalah ini data, uh, saya kutip dari IDN uh, Times Indonesia, uh, ada terjadi peningkatan 60% dari uh, pemampukan di, di, di Jakarta. Apakah ini, ini karena COVID-19 atau tidak, ini harus ada studi lebih lanjut, tetapi yang perlu menjadi kekhawatiran ini terjadi di Jakarta, jangan sampai peningkatan seperti ini juga terjadi di daerah lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baik, Dr. Akso, ini cukup menarik sebetulnya paparan dari analis kesehatan gigi kita yang disampaikan oleh beliau hanya saja eh, ada sedikit pertanyaan bagaimana dengan pengalaman di negara lain misalnya di negara Eropa atau Asia yang memiliki budaya yang hampir sama dengan kita atau mirip-mirip terkait dengan mobilitas dari satu daerah ke daerah yang lain. Kalau kita dinamakan mudik, kalau mereka mungkin namanya apa saya nggak tahu. Kira-kira ada nggak larangan atau pembatasan atau bahkan e, dibiarkan dengan e, se, apa namanya dengan protokol-protokol? Kalau sudah nyampek daerahnya, mereka harus cuci tangan, harus isolasi dan sebagainya. Apakah ada pengalaman di negara lain, Pak Dokter? Baik, um, terima kasih Bapak Moderator. Yang saya pahami bahwa sekarang Lockdown ini adalah hal yang sangat umum digunakan di berbagai negara seperti itu. Utamanya sebetulnya di negara-negara maju karena mereka punya resources yang memang atau misalnya tidak ada lah resources, tapi mereka menyatakan adalah ini adalah keputusan yang rasional. Lockdown itu artinya memang betul-betul pembatasan tidak ada mobilitas manusia bergerak antara satu daerah dengan daerah lainnya. Karena begini, lagi-lagi PSBB itu tidak ada indikator atau parameter yang measurable tangible-nya itu sangat tidak tidak jelas begitu. Contohnya begini. Saya katakan, apabila misalnya Bapak Ibu ada yang ODP di Jakarta, kemudian diarahkan oleh Puskesmas untuk oh ya Bapak silakan isolasi di rumah 14 hari. Pertanyaannya, apakah di hari besoknya ada orang yang follow up Bapak yang tanya apakah Bapak betul-betul stay di rumah? Saya boleh katakan tidak. Bahkan mungkin sebagian besar tidak ada follow up seperti itu. Jadi sebetulnya PSBB ini juga memang kalau kita lihat daya ikatnya itu sebetulnya rendah begitu loh. Karena dan 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 beberapa seminggu yang lalu itu saya ikut salah satu workshop dari Kementerian Kesehatan ke daerah justru workshopnya ini adalah bagaimana mempersiapkan daerah untuk menyambut para pemudik. Ini kan justru aneh begitu loh. Jadi seolah-olah kita menyerah dengan dengan keadaan bahwa kita akan siap menerima ribuan pemudik daerah kita masing-masing dan dan apa namanya dan dan ketika mereka misalnya masuk nanti ke, coba bayangkan pernah tidak ada daerah yang betul-betul mendeteksi jumlah nama usia lokasi tempat tinggal para pemudiknya ketika mereka sampai ke daerah ada tidak daerah yang pernah melakukan itu itu pertanyaan pertama Pertanyaan kedua, apabila ada siapa petugas daerah yang memang betul-betul memfollow up orang tersebut ketika sampai ke daerahnya dan betul-betul melakukan isolasi diri atau karantina diri di dalam rumah selama 14 hari. Siapa yang berani menjamin itu? Sementara di daerah Jakarta sendiri, sebagai suatu epicenter, bahkan orang-orang yang misalnya dengan dengan gejala ringan yang kemudian dia tidak dirawat di rumah sakit, siapa yang memfollow up itu? Jadi Um, Jadi apa ya? Sebetulnya memang imposing, uh, apa restraining people in a certain area adalah suatu pilihan kebijakan yang memang saat ini menjadi suatu harus kita pikirkan secara bersama-sama. Di daerah lain yang telah menerapkan lockdown, memang atau karantina wilayah, apapun sebutannya itu memang betul-betul menghalangi mobilitas warganya keluar dari suatu daerah itu kecuali untuk hal-hal yang sifatnya esensial. Bahkan kalau di beberapa daerah, sebagai contoh misalnya di Amerika, di Amerika itu diterapkan yang namanya stay at home order. Jadi order, perintah dari gubernur daerahnya, gubernur negara bagiannya untuk betul-betul orang itu jangan keluar rumah, diawasi oleh polisi dan militer. Ketika ada polisi atau militer ditanyai dia mau ke mana, ketika misalnya dia ke rumah sakit atau beli grocery atau bahan pangan, dia dibolehkan. Tetapi ketika misalnya dia keluar untuk alasan lain yang memang tidak dibolehkan oleh gubernurnya, maka dia dikenakan penalti, charge di sini dapat kurang lebih 5.000 dolar. 5.000 dolar di Indonesia, dolar sudah naik ya, kurang lebih 70 juta. Jadi seperti itu gambar yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Artinya di negara lain lebih tegas karena memang aturannya tidak sama dengan kita yang PSBB yang istilahnya tidak marang, tapi juga hanya himbauan. Dan terakhir itu kita dengar ada surat larangan untuk para ASN ya TNI Polri yang berdinas di luar domisili desanya atau kampungnya untuk mudik. Itu baru ya. uh, apa namanya hari ini kita dengar. Nah, bagaimana dengan uh, budaya mudik ini? Kita lihat dari perspektif psikologi. Uh, hadir di tengah-tengah kita, uh, Bang Dr. Irfan Aulia. Beliau adalah pakar uh, psikologi atau analis psikologi didi. Yang kebetulan, uh, beliau juga uh, aktivis uh, diaspora Sumbar Sumatera Barat. Yang kita ketahui banyak di provinsi-provinsi tertentu yang memiliki mobilitas tinggi di seluruh Indonesia, salah satunya Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, yang kemudian berdiaspora ke provinsi-provinsi lain untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari Sehingga ketika masa mudik tiba, nah di tengah-tengah pandemik, ya bagaimana kira-kira kreteknya bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesia itu dilemanya ya dilemanya orang-orang ini yang dilarang apa tidak dan sebagainya dari kacamata psikologi maupun dari tinjauan sosiologi masyarakat. Silakan Bang Dr. Irfan Aulia. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suaranya sudah lebih jelas sekarang ya. Oke, okay, jelas. Uh, yang pertama, saya tadi kasih PPT-nya. Jadi kita mesti lihat mudik itu sebagai kultur dan value-nya orang Indonesia. Ada beberapa hal yang penting ya. Tapi saya uh, kalau PPT-nya belum muncul, tapi saya sampaikan gini. Orang Indonesia itu punya satu sisi antropologis, uh, psikologis tentang tanah gitu ya. Uh, tanah itu buat orang Indonesia itu penting banget gitu dan karena dia punya keterikatan dengan tanah, maka uh, di mana tanah dia berada itu menjadi penting dan menentukan kemana dia bergerak. Gitu. Misalnya tanah ekonomi berarti kota, uh, tanah uh, leluhur berarti desa atau kampung. Gitu. Nah uh, biasanya. Orang-orang mudik ini punya dua tanah itu, satu tanah ekonomi, tanah penghidupan, satu lagi tanah tempat dia pulang. Contoh misalnya saya di tempat saya itu ada pegawai yang semua keluarga tinggal di Jember dan cuman dia satu-satunya yang tinggal di Jakarta dan bekerja di Jakarta. Saya tanya gimana caranya? Ya ini tanah tanah penghidupan saya. Namanya tanah penghidupan berarti saya siap susah, saya siap uh, berkorban, saya siap berkeringat. Gitu. Lalu kenapa kamu nggak bawa keluargamu ke sana ke Jakarta? Ya ini bukan tanah saya, ini tanah saya berpenghidupan. Nah tanah saya di apa tanah tanah saya tempat tinggal, pulang berteduh adalah kampung. Gitu. Nah karena tidak dia tidak membawa keluarganya ke sini. Nah mudik itu adalah ikatan batin dia dengan tanah dia gitu. Terutama dengan orang-orang rantau ya. Makanya kalau orang, -orang rantau itu uh, bicara mudik itu bicara banyak sekali makna uh, transendental, makna spiritual, makna ekonomi. Nah sekarang persoalannya adalah uh, ketika orang mau mudik, ada pandemi dan ada carrier gitu. Secara kognisi uh, kita bisa terima bahwa virus ini menyebar uh, ketika ada orang berlintas gitu. Kalau jadi Pak Dokter Aksa itu bagus sekali menjelaskan tentang bagaimana orang itu menyebar ketika orang berlintas gitu, saling bertemu, saling berlintas. Nah, mudik itu pasti berlintas dan bertemu. Karena mudik itu esensinya bertemu gitu. Esensinya bertemu dan itu budaya yang ada di Indonesia dan kultur yang ada di Indonesia. Nah, eh, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita mau membatasi pandemi ini dan di sini ada situasi mudik. Kita harus memahami uh, apa saja yang punya korelasi untuk mencegah orang supaya tidak mudik. Yang pertama kita harus memahami mudik itu ada makna transformatifnya, ada makna eksistensialnya, ada makna kerabatan dan primordialnya. Kenapa harus paham ini? Karena kalau nggak paham ini, peraturan kayak gimana pun akan kalah dengan emosional. Karena emosi itu kan punya fungsi melakukan evaluasi terhadap kondisi hari ini dan Mendorong seseorang ber, bersikap atau bertindak, menurut memorinya, masa lalu dia. Nah, mudik ini sangat-sangat uh, kuat uh, ikatan emosionalnya. Gitu, uh, orang itu bisa nekat untuk mudik kalau nilai emosinya itu uh, tersentuh. Gitu, dan orang bisa tidak mudik kalau nilai emosinya tersentuh. Jadi, untuk memahami bagaimana kita bersikap di era pandemi ini secara... Uh, sosial kultur rakes memahami apa makna pengalaman mudik bagi pribadi di Indonesia bisa di ini nggak setnya berikutnya. Uh, nah kalau kita lihat gimana cara membuat apa kepahaman kita mudik ini uh, menjadikan mudik sebagai salah satu kekuatan sosial terhadap pandemi. Jadi kita nggak bisa kalau bicara uh, psikologis ya energi emosional orang atau energi psikologis orang itu kalau dia dihambat itu dia akan nyari jalan untuk keluar yang carikan outlet supaya dia bisa keluar dan pas dengan situasi sekarang ini. Jadi ada outletnya gitu. Nah bagaimana outletnya? Saya minta slide berikutnya. Jadi tadi kan sudah jelaskan oleh Dr. Akso ya, faktor menanti pertama peraturan. Ada ketegasan nggak sih dari pemerintah bahwa jangan keluar, jangan kemana-mana, jangan pergi. Kita tahu bahwa ada masa inkubasi dua minggu dan virus ini kan kayak Russian Roulette ya. Kalau kita tahu permainan Russian Roulette yang tembakan itu, kita nggak tahu di peluru yang mana yang kena gitu. Nah itu yang apa menjadikan virus ini kan luar biasa ya. E, mungkin tembakan pertama nggak kena, tembakan kedua mungkin enggak kena, tapi tembakan ketiga bisa mati. Gitu. Nah kita nggak tahu di tembakan keberapa kita kena gitu. Oleh karena itu e, pemerintah atau kita sendiri harus disiplin menetapkan peraturan. Waktu kemarin ketika saya diminta untuk modifikasi peraturan untuk RT itu saya kasih perilakunya e, langsung lakunya langsung. Jadi kita nggak bisa ngomong misalnya gini, e, jangan kamu keluar rumah. Oke, okay. itu jangan kamu keluar rumah itu terlalu luas. Harus spesifik. saya perlakunya adalah e, anda tidak boleh berkumpul lebih dari lima orang. Itu spesifik. Anda hanya boleh bertemu sekian. Anda ketika anda keluar anda harus pakai masker. Ketika anda jadi sudah harus lebih detail dan spesifik. Dan base-nya itu bukan norma tapi perlaku. Kenapa perlaku? Karena yang bisa kita lakukan untuk membuat orang itu paham itu perlakunya gitu dan saya baru lihat PSPB itu kan di Jakarta ya yang kepatain belum ya nah masalahnya perilaku kita itu belum menunjukkan hal itu yang kedua edukasi sejauh mana orang itu aware bahwa dia itu berbahaya gitu kenapa dia itu berbahaya karena contoh di Padang itu sudah ada empat orang yang sembuh dan empat orang yang sembuh ini semuanya gejalanya ringan bahkan tidak tidak memperhatikan gejala yang sedang dan empat orang yang sembuh itu tahu saya itu rata-rata melakukan isolasi rumah. Jadi tidak tidak apa tidak, tidak uh, sebagai besar tidak tidak, tidak masuk rumah sakit, tapi melakukan isolasi rumah. Nah, ini kan jadi belajar orang, oh, dia juga bisa sembuh gitu, hanya dengan isolasi rumah. Tapi yang tidak dibaca oleh orang adalah uh, seperti Russian Lorat seperti Lorat itu, kita nggak tahu di peluru yang mana yang itu mematikan. Nah, kita menurut saya ini, gitu bahwa uh, pilihan terbaik saat ini adalah membatasi diri, menjalankan protokol dengan baik, dan kemudian disiplin dengan protokol itu. Nah, tapi yang paling penting, yang menentukan itu jaring informal. Kenapa saya bilang jaring informal? Saya bikin disertasi tentang bagaimana satu daerah bisa uh, memiliki daya saing uh, kota, ya, daya saing daerah. Nah, uh, bedanya dengan wilayah Asia lain seperti Cina atau Singapura, atau mungkin Taiwan atau Hong Kong, ya, uh, ada faktor di Indonesia itu yang disebut sebagai heterogenitas. Dia punya suku yang besar, punya lokasi yang beragam, dan kemudian ada banyak sekali orang-orang yang punya kuasa, walaupun tidak punya kedudukan. Nah, untuk bisa mengelola ini, itu butuh jejaring informal yang sangat kuat dan baik. Nah, ini yang saya lihat sudah mulai dimainkan oleh beberapa orang influencer, seperti ketika di awal-awal pandemi ini mereka bikin crowdfunding ya untuk kita bisa.com sampai hari mereka masih bikin crowdfunding lembaga zakat juga melakukan crowdfunding kemudian beberapa tokoh seperti ustadz atau ini melakukan crowdfunding nah jejaring informalnya harus disentuh karena kalau peraturan nggak bisa dipakai edukasi nggak mempan jejaring informalnya paling mempan dan penelitian saya sekitar 2015 2016 waktu itu ya, saya melakukan 2 tahun uh, di lapangan, di kita itu di jaring informal itu sangat menentukan apakah satu peraturan apa namanya satu kebijakan itu bisa sampai terimplementasi apa enggak Nah, di jaring informal itu butuh social trust. Ini paling penting ya. Jadi eksperimen nilai like oleh Stevens di kemudian Shalom dan beberapa tempat yang lain tuh dia punya syarat gitu supaya jaring informal itu bekerja dengan maksimal. Nah, salah pertamanya itu adalah pemimpin atau orang yang menyerukan atau orang yang berkolaborasi dengan jadi harus dipercaya. Jadi kata kunci dipercaya. Nah, dipercaya itu harus punya tindakan dan tanda-tanda. Nah, saat ini kalau kita bicara di perintah pusat, dia perintah pusat harus membuktikan bahwa dia bisa dipercaya. Kalau dia nggak bisa dipercaya, maka dia pasti akan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Saat pusat. Daerah pun begitu. Uh, untuk memaksimalkan jaring formal mereka harus dipercaya. Jaring informal itu adalah uh, sosial kapitalnya masing-masing di -masing jaring informal untuk saling menguatkan. contoh nih kalau di Sumatera Barat itu sekarang sudah mulai masif para nini mama, para datu mengatakan kepada setiap kaumnya jangan mudik, jangan mudik. Saya kemarin ngecek kawan-kawan uh, merantau -kawan itu sudah mulai masif jangan mudik. gitu uh, Bahkan beberapa kawan-kawan yang punya uang selama itu pun membatalkan untuk tidak mudik. Kenapa? satu edukasinya begini, mereka sudah mulai sadar bahwa mereka itu membawa peluru yang tidak tahu kapan menembaknya, rasional itu. Dan mereka sadar bahwa itu yang paling rentan adalah orang yang ada di kampung, orang tua yang ada di kampung yang mereka mau kunjungi. Tadi dokter Aksa bagus sekali datanya itu ada 27 juta lansia ya. Nah, itu harus disampaikan kepada jaring informal kita bahwa kalau kita pulang kampung, kita seperti membawa peluru kepada orang tua kita yang kita nggak tahu apakah ini ditembakannya kapan gitu. Nah, ini kekuatan jaring informal itu pas saat mudik itu tersampaikan dengan baik. Gitu. Contoh lagi ini? Saya punya bibi uh, yang kerja di sekolah kami, itu tadi mau mudik. Nggak jadi mudik, kenapa nggak jadi mudik? Karena orang sana ngomong, jangan mudik, kamu bawa penyakit ke sini. Nah, kata sederhana itu itu bisa disampaikan bukan lewat peraturan, bukan lewat edukasi, tapi jaring informal. Nah, yang kalau saat ini yang paling kalau dalam kondisi mudik ini, yang perlu dikondisikan adalah jaring informalnya. Kalau jaring informalnya itu kuat untuk bisa uh, melakukan edukasi dan melakukan, melakukan melakukan peraturan sanksi sosial, maka orang bersedia untuk tidak mudik, bersedia untuk bernahan diri tidak menyebarkan virus ini dan bersedia untuk lockdown uh, seperti yang dianjurkan oleh para ahli kira-kira seperti itu uh, diskusi dan komentar saya. ya baik terima kasih uh, dan dalam artian ketika peraturan yang tidak tegas maka kita bisa bisa mengandalkan uh, di jaring informal maupun uh, tokoh-tokoh formal ya untuk melakukan uh, pembatasan atau pelarangan apakah efektif itu ketika tidak ada peraturan sama sekali yang sifatnya norma di di dalam uh, kehidupan berbangsa kita. Uh, riset yang saya lakukan itu efektif. Yang kedua memang besar, ya? uh, kalau sudah besarnya kan harus dihitung ya. Itu saya nggak punya hitungan uh, realnya, kuantitatifnya saya nggak punya dihitung. Tapi secara lapangan, uh, berapa kali saya temukan jaringan perantau di Sumatera Barat di Minang itu tidak jadi merantau karena ini Mamanya mengatakan jangan merantau, jangan pulang. Terus sudah dua atau tiga jejaring yang saya tanyakan kenapa nggak, eh, apa uh, lu pulang nggak? Nggak, gue batalin gue pulang gitu karena uh, gue enggak mau jadi carrier dan orang-orang di rantau sudah orang di kampus juga ngomong jangan pulang gitu. Jadi yang bikin dia nggak pulang itu bukan karena pemerintah, bukan edukasi dari pemerintah, tapi karena nenek Mamanya bilang jangan pulang. Baik itu mungkin sedikit perspektif uh, uh, sosiologi psikologi bagaimana uh, jejaring informal bisa mengurangi risiko uh, penularan pandemik Covid-19 akibat uh, mudik Jadi dengan cara himbauan bahkan pembatasan bahkan pelarangan mudik secara informal. Uh, Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi pemaparan dari narasumber telah hadir di tengah-tengah kita uh, Bang Dr. Herika, beliau adalah pakar Studi studi keruangan bagaimana kita melihat uh, fenomena pergeseran atau mobilitas orang setiap tahunnya di masa mudik itu dari sisi uh, keilmuan beliau apakah uh, eh, ini merupakan sebuah uh, problematika ekonomi semata atau budaya semata atau seperti apa uh, silakan Bu Dr. Herika uh, bersharing dengan kita semuanya di D detox yang ketiga ini Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Herika, siap, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Herika, Herika Muhammad Taki. Kemudian background pendidikan saya S1 dan S2 dari Geografi UI. Kemudian S3-nya di Urban and Regional Planning di King Abdul Aziz University di Jeddah, Arab Saudi. Sekarang saya sebagai dosen di Universitas Trisakti di uh, jurusan atau departemen teknik planologi. Baik, uh, jadi kita akan bahas tentang keruangannya. Mudik ini hubungannya dengan uh, keruangan. Sebentar saya uh, share filenya. Ya, yeah. terima kasih. Pertama-tama, saya ucapkan pada moderator dan juga pembicara sebelumnya, Dr. Aksa, yang luar biasa dari pemaparannya, serta juga eh, Dr. Irfan, luar biasa dari Tinjauan Psikologi, serta juga moderator yang membawa eh, dialog ini semakin dinamis karena semakin malam kita di tantangannya mengantuk, tapi... Uh, saya lihat moderatornya luar biasa dengan artikulasi bahasa uh, baik Oh ya terima uh, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung dan sudah join di dalam uh, apa namanya pertemuan ini baik kalau kita lihat uh, saya buat ini sebagai uh, jadi saya tidak membuat apa namanya PPT atau PowerPoint namun saya membuat uh, apa namanya secara alur ya pemikiran uh, dari mudik ini ya kemudian nanti apa namanya mudik ini kemudian ini dia memperparah atau sebenarnya tidak memperparah uh, kemudian pandemi dan jadi faktor apa saja kemudian nanti pencegahannya karena kita bisa lakukan sekarang ya pencegahan mitigasi uh, kemudian nanti di solusi dengan secara keruangan dan produk-produk keruangannya, kemudian baru yang terakhir adalah polisi. Ini jika terjadi apa kemungkinan potensi terjadinya mudik. Yang dibahas di sini, seandainya ini mudik ini terjadi ya, kalau mudik tidak terjadi ya tidak perlu dibahas. Berarti kan mereka semua ada di rumah rumahnya sendiri. Sekarang Eh, jika ini potensinya mudik ini akan terjadi. Jadi kita lihat. <coughs> uh, sekarang kita lihat dulu ya. Sebenarnya mudik itu apa ya? Mudik itu apa? Kalau dilihat Bang dari, ya. Yeah? Bang Herika, uh, yeah? screenshot screenshot nya bisa diulangi lagi nggak? Belum kelihatan. Oh. Untuk pemirsa oh, yang ya? ada di netizen yang ada di, enggak nggak di di keluar belum masuk lagi. Screen screen oh. screen share-nya ya, di, di, diulang, diulang lagi Kita ya. Lewat saya juga bisa, bang. Ya, Oke, okay, boleh, saya, sudah boleh, saya boleh, munculkan ya. Oke, okay. ya, nah, baik, diperbesar ya. Jadi, uh, mudik gitu ya? Mudik itu, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, mudik itu adalah kegiatan perantau atau pekerja migran untuk kembali ke kampung halamannya. Dan ini identik sekali dengan kita di Indonesia ini terkait dengan hari-hari uh, keagamaan. Kalau orang Islam, ya nanti Lebaran ya, kalau uh, agama yang lain seperti Natal itu juga mereka melakukan mudik. Nah, kalau dilihat dari... Uh, teori yang lain. Jadi dari Stephen misalnya di 2002 dia mengatakan bahwa uh, ada perpindahan ya dari kota ke desa, uh, dari kota dan ke desa atau dalam uh, apa namanya ilmu keruangan ini disebut dengan origin and destination atau OD, uh, OD ini. Jadi kalau kita bicara mudik sebenarnya juga ada uh, baliknya lagi ketika dari kota ke desa nanti mereka juga akan ada arus sebaliknya lagi dari desa ke kota. Jadi ada uh, dua arah. Kemudian, uh, nah ini, apakah mudik ini nanti memperparah? Uh, dari pemaparan pemaparan sebelumnya, ya memang di eh, apa namanya berpotensi akan memperparah. Kalau kita lihat, ya ini kan memperparah pandemi COVID-19 ini dari WHO sebagai sendiri ya dia sudah dan juga di apa namanya diadopsi oleh kita sehingga kita menilai me, mengenal istilah-istilah uh, PDP ODP OTG ya, dari pasien dalam pengawasan orang dalam pemantauan orang dalam gejala ini pun uh, ada yang terinfeksi atau suspek ada yang report dilaporkan ada yang tidak dilaporkan nah dari beberapa sumber Penyebabnya itu uh, bermacam-macam, ya ada ya ini mereka semua me, apa namanya, mengkaji dengan keilmuannya masing-masing ya dari kesehatan masyarakat dikaji bagaimana kesehatan atau kebersihan dari masyarakat ya. sehingga ya, terjadilah tertularlah uh, COVID ini ke, ke masyarakat. Ada juga yang dari segi keilmuan dari cuaca dan iklim apakah itu berpengaruh? Ya, ada yang berpeng berpendapat berpengaruh, terutama dalam kelembapan. Kemudian juga hubungannya dengan suhu udara, hubungannya juga dengan udara. Uh, tapi kan ada juga dari WHO yang mengatakan bahwa tidak tidak disebarkan lewat uh, udara. Kemudian interaksi sosial, ya ini hubungannya dengan ilmu sosial. Bagaimana mereka bertemu berinteraksi dengan satu orang, dua orang atau kerumunan orang. Ini pun menjadi sumber uh, apa terjadinya pandemi, ya. Jadi pandemi sendiri itu adalah eh, pandemi itu menyebarnya penyakit. Jadi menyebarnya penyakit itu disebut dengan pandemi. Dan COVID ini kan kepanjangan dari coronavirus 2019 ini kan 2019 tahun 2019 sehingga dinamai dengan COVID 20, apa COVID 19 ini. Nah kemudian juga dalam psikologi apa ya dan ilmu-ilmu yang lain ya seperti biologinya virusnya sendiri ya bagaimana dia bisa menyebarkan virus mungkin kalau dikaji jenis virusnya itu seperti apa yang apa namanya dia yang menyebarkan ya bagaimana dia bisa bertahan kemudian dia nah itu perlu pelajaran mendalam lagi dengan biologi itu juga uh, dikaji bagaimana dia menyebarkannya kemudian psikologi manusia tadi juga sudah dibahas oleh dr Irfan. dan ilmu-ilmu yang lainnya masih banyak lagi termasuk ekonomi masyarakat ya terutama informal ini mereka yang kemudian tetap beraktivitas dan ternyata uh, dengan aktivitas tersebut diantaranya ada yang akhirnya terkena uh, dengan covid ini kemudian dari berbagai sumber-sumber penyebab ini dari penyebab ini uh, kemudian apa yang bisa dilakukan jika nanti terjadi uh, apa namanya uh, mudik ini yang bisa dilakukan adalah uh, melakukan pencegahan uh, preventif kemudian mitigasi jadi uh, pencegahan dan mitigasi ini sebenarnya sebelum terjadi sebelum terjadi terjadinya uh, sebuah bencana artinya kalau di sini sebuah uh, sebelumnya terjadinya uh, mudik ini ya kalau nanti sudah terjadi itu namanya kesiapsiagaan atau tanggap darurat ketika nanti terjadi sebuah bencana. Nah, mitigasi itu juga sebagai kajian juga. Tapi karena sekarang belum terjadi uh, mudik itu, maka kita kita lakukan pendekatan uh, atau proses dengan pencegahan, prevention dan mitigasi berdasarkan perka PNBP 2008 ya. Perka itu peraturan ketua BNPB. Jadi uh, apa namanya? Preventif dan mitigasi ini ini apa namanya berhubungan ya bagaimana ketika nanti uh, ter, terjadinya mudik itu prevent itu pencegahan tapi ke, ke mitigasi itu bagaimana membuat sebuah uh, apa namanya cara atau uh, rencana rencana untuk ketika nanti terjadi Uh, apa namanya mudik itu bagaimana uh, rencana untuk menanggulanginya atau mengatasinya ya. nah kemudian uh, solusinya dilihat dari no, perspektif so, so, so. keruangan dengan perspektif keruangan atau spasial ya. dengan perspektif uh, keruangan artinya keruangan ini di sini berarti ada hubungannya dengan uh, daratan lautan apa daratan kemudian udara dan, uh, dan tanah atas eh, pengertian yang lainnya dari apa namanya dari spasial ini ya yaitu cara pandang atau kerangka analisis dengan menekankan pada eksistensi ruang yang jadi ber, yani yang berkaitan dengan fenomena uh, fisik dan permukaan bumi atau juga kalau dalam pendekatannya dalam ilmu planologi itu adalah berhubungan dengan struktur ruang jadi di mana terdapat pusat-pusat pemukiman kemudian jaringan prasarana, sarana atau juga nanti berhubungan dengan pola ruang yaitu peruntukannya untuk untuk apa ruang tersebut ya, lebih jelas lagi misalnya pemukiman itu tata ruangnya itu seperti perumahan pemukiman perdagangan jasa nah, kemudian solusi dari keruangan ini atau terus dari pelekan ini Uh, sudah banyak dilakukan, seperti saya uh, gambarkan di sini ada penelitian yang dilakukan kerjasama dari ID dengan UI. Uh, dia membuat web GIS atau Sistem Informasi COVID-19 yang kalau kita masuk ke dalam webnya, ya karena ini berbasis dengan web GIS. Apa bedanya dengan GIS sendiri? Jadi kalau web GIS itu peta yang online, jadi kita bisa mengakses dan bisa mendapatkan data-data terbaru. Uh, kalau yang GIS biasa itu kan offline, jadi hanya membuat peta, peta saja, tapi uh, update-nya dan secara aksesnya pun terbatas. Tapi kalau web GIS itu, ya jadi GIS yang ber, ber, berbasiskan kepada web, sehingga orang bisa mudah mengakses dan mendapatkan update-update terbaru berdasarkan kepada peta-petanya. Nah, ini uh, dari id danku ini. Atau sistem informasi COVID ini, mereka, dia membuat informasi tentang, tentang tingkat kerawanan. Kalau kita bisa masuk ke webnya, tingkat kerawanan dari sebuah daerah itu lengkap se-Indonesia. Kemudian, ada kandungan nitrogen dioksida, ini gas yang beracun di udara. Ternyata, ketika terjadi apa, lockdown seperti ini, itu berkurang, ini gas yang beracun. Ya. Kemudian, ada ada rata-rata tempuh perjalanan sebenarnya masih banyak lagi bisa dimuat informasi jika datanya lengkap untuk membuat web JS ini diperlukan apa diperlukan data-data terkait dengan data spasial dan data atribut atau tematik, kalau data spasial itu kita butuhkan peta dasar, peta dasar itu dari BIG misalnya badan informasi geospasial atau dari apa namanya, ya sebenarnya BIG sebagai peta dasar jadi dia menyediakan dasarnya. Kemudian juga dari citra satelit, satelit itu dari lenset dan sebagainya banyak sekali uh, citra satelit. Kemudian uh, dari peta dasar tersebut kita bisa mengisi tematik-tematiknya. Dari tematiknya, nah, ini tematiknya uh, bertema tentang kesehatan itu nanti bisa dimasukkan dengan data jumlah pasien, maksudnya yang terkena ya, yang suspek. Kemudian juga apa orang ya bisa oh yang tadi itu data tentang odp pdp otg itu juga bisa asal datanya lengkap nanti basisnya itu bisa basisnya itu per kelurahan yang sekarang ini sudah per kelurahan bisa bahkan kalau datanya lengkap bisa sampai rw atau rp itu bisa ya. jika sekali lagi kalau datanya lengkap <coughs> itu tinggal di input ke dalam uh, sistem informasi spasial ini atau di warfare informasi sistem kemudian data kependudukan ya kepadatan penduduk itu nanti bisa keperluannya ketika kita bisa menganalisis ternyata kasus yang tinggi ini di kepadatan penduduk yang rendah atau yang tinggi atau seperti apa kemudian transportasi ya kita bisa lihat juga dilalui transportasi kemudian lokasi stasiun dan sebagainya dan selain itu bisa dikembangkan lagi sebenarnya dengan aplikasi di ponsel ya dan tapi semuanya berbasiskan kepada spasial ini Uh, yang barangkali belum dieksplor ya lebih dalam lagi. Tapi ini bisa sebenarnya uh, karena kan kita temanya sekarang adalah mitigasi, mitigasi atau juga uh, apa namanya tadi uh, pencegahan jika terjadi nantinya jika terjadi se apa namanya mudik itu uh, jika ini berhubungan ya ketika nanti ada yang bisa mengeksplor lagi atau membuat aplikasi di ponsel, misalnya ketika ada orang yang terkena itu, terus kemudian uh, bisa apa namanya dia kirim pesan atau uh, bawa lokasinya di sini, dan langsung cepat itu petugas kesehatan datang dan langsung menjemput dan sebagainya. Jadi uh, apa namanya aplikasi-aplikasi terkait dengan COVID ini, itu berbasiskan kepada ruang. Kemudian apa Internet of Thing ini juga bisa diekspor juga sebenarnya ya jadi uh, apa namanya ini seperti misalnya uh, jika nantinya ada uh, yang apa namanya mudik bisa dilakukan sistem apa tilang ya ya tilang gitu kan atau yang lainnya produk-produk yang lainnya kemudian big data big data uh, ini penting sekali kenapa karena mudik itu dalam jumlah yang besar, ya, kalau ratusan bahkan mungkin jutaan kalau yang biasanya ya jika tidak terjadi corona ini uh, tiap tahunnya itu jutaan orang yang melakukan mudik, lakukan pergerakan, mobilisasi dari satu titik ke titik yang lain. ini sebuah big data, datanya bisa direkam, di direkod dari apa ponselnya, bisa direkam dari yang lainnya. nah ini ini sebuah big data, data yang besar sekali dia bisa ketika di dia lakukan analisis keluarnya itu juga apa bisa ini, ini yang belum di lagi Bagi kata ini maksudnya untuk kepentingan pencegahan covid ya kemudian artificial intelligence ya. misalnya ada barcode ya ketika dia tempelkan ternyata tata -tata langsung dia terlihat ini apa namanya sudah suspek atau ini belum ODP atau apa ya PD dan sebagainya seperti itu kemudian mereka menarik lain sebagainya. Jadi semuanya ini ber bisa dilakukan dengan berbasiskan kepada spasial. Nah, tapi yang lebih penting lagi sebenarnya adalah uh, polisinya yang lebih penting adalah polisi berdasarkan kepada uh, keruangan ini. Ya. Apa saja polisi atau kebijakan yang bisa dilakukan ketika nanti misalnya memang terjadi terjadi Uh, apa namanya mudik dalam jumlah besar ya kalau mudik itu kemungkinan ada kemungkinan ada karena jutaan orang. tapi yang kita antisipasi adalah dalam jumlahnya ini apakah dalam jumlah yang besar tapi sebenarnya bisa juga kalau dicegah karena saya di pengalaman saya di Arab Saudi dan juga saya kontak teman-teman di sana sekarang ini kalau di Arab Saudi itu uh, tadi dokter Aksa yang mengatakan uh, tidak apa larangan ya sama juga di Saudi itu larangan juga tidak boleh keluar ya. kalau keluar itu ada sepuluh ribu real ya hampir sama juga empat ribu empat puluh juta lima puluh jutaan ya kemudian hanya dikasih waktu ah itu mereka semuanya apa tadi? itu karena law enforcement-nya. nah nanti ya kalau sini kan negara berkembang itu dilema juga ya karena uh, macam-macam lah sehingga kemungkinan yang di yang dijadikan tekannya adalah jumlah jumlah orang yang melakukan mudik ini ini kalau besar. Nah yang dilakukan adalah pertama adalah penerapan smart head city ya nah, smart city ini sudah sangat terkenal sekali konsep smart city. Tapi ini lebih spesifik lagi yaitu smart head city yaitu apa namanya pengelolaan sebuah kota berdasarkan kepada IT ya. Suaranya bisa di Halo. Suaranya bisa lebih naik lagi, oh, keras-keras ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya, yang pertama adalah penerapan smart city, yaitu pengelolaan kota ya atau wilayah yang berbasis kepada IT. Jadi sederhananya saja, misalnya uh, uh, apa namanya, ketika ini uh, terjadi apa namanya terjadi mudik kemudian orang yang dari kota itu datang ke desa. Nah, uh, tapi ini tergantung kepada wilayahnya ya masjid ini berbasis kepada IT. Itu nanti bisa dili dilihat dari apa namanya di, apa, uh, dari berbasis IT, bagaimana riwayat kesehatannya orang-orang yang datang itu. Ya. Uh, ternyata yang datang dari Jakarta itu ya apa dia sehat dia harus mengirimkan data-data. Ya ini yang ber, uh, apa perlu apa namanya uh, misalnya ketua RT atau ketua RW dia uh, apa orang yang berdatang itu harus kirim data ke dia. Uh, berdasarkan apa IT IT jadi sebab itu yang le lebih uh, sederhananya tapi lebih apa lebih tingginya lagi ya uh, pengelolaan secara keseluruhan ya yang terkait dengan pelayanan pelayanan masyarakat namun berbasis kepada IT tapi ini IT-nya uh, berhubungan dengan health kesehatan kemudian yang kedua adalah implementasi participatory, uh, participatory plan jadi ketika ingin menentukan sebuah perencanaan atau sebuah kebijakan, maka ini dibutuhkan partisipasi dari masyarakat juga. Jadi uh, tidak harus bottom up, tapi juga uh, top down, tapi juga bottom up. Nah ini yang dibutuhkan karena ini adalah mas masalah bersama, tidak cuma yang orang desa yang kedapatan dari kota, tapi juga yang orang kota yang ada di desa sehingga eh, uh, Perlu apa namanya dari pemangku kebijakan dengan masyarakat ini duduk bersama untuk bisa merencanakan apa kebijakan yang terbaik. Kemudian, yang ketiga yaitu identifikasi tata ruang utama, lebih khusus adalah perumahan dan permukiman. Artinya, di sini zoning, zoning jadi wilayah mana jadi perumahan, permukiman mana, kalau permukiman itu lebih luas, lebih luas dia itu bisa teratur bisa tidak teratur. itu pemukiman, Jadi di wilayah di mana orang bermukim. Permukiman. Namun kalau perumahan itu lebih teratur ya, perumahan. Ya. jadi di karena itu bisa diidentifikasi di perumahan tersebut. Nanti bisa kemudian ada zoning. Ini wilayah merah, berarti ini sudah ada uh, orang yang ter, ter ini apa suspek di sana. Yang kuning masih rawan, yang hijau ini berarti tidak ada aman. Ya. Ini apa namanya? Apa namanya? Seperti itu penerapan untuk perumahan. Kemudian pengawasan terhadap pergerakan dan moda transportasi ini juga uh, dilakukan ya. Uh, moda transportasi itu seperti kereta atau bis yang lainnya itu. Jadi pengawasan, kemudian kebijakan one policy untuk satu peta semuanya. Jadi sehingga orang yang apa namanya, melihat peta itu sama informasinya semua Dan yang terakhir adalah Transportasi data dan informasi nah, Jadi semua informasi-informasi tematik Itu bisa disajikan Dalam keruangan atau peta ya. Asalkan data itu Kemudian data Apa namanya lengkap Dan itu transportasi data Jadi kita dapatkan datanya itu eh, Lengkap Itu semuanya bisa ditampilkan Secara keruangan Atau bisa dipetakan ini dibutuhkan khususnya data-data yang terkait dengan uh, informasi dengan uh, nasional secara keseluruhan, ya. tidak per parsial. Terima kasih, itu dari saya. Baik, uh, terima kasih Pak Dokter. Saya kembalikan Sampai. kepada moderator. Ya, terima kasih. Uh, sangat menarik, sebetulnya, karena waktu kita harus membagi. Peran dengan para peserta, baik yang ada di Zoom maupun yang mengirimkan pertanyaan melalui uh, chatting, bagaimana? Uh, apakah ada satu atau dua penanya, atau mungkin kita diskusi terkait dengan uh, tiga paparan yang cukup menarik dari kacamata spasial, kacamata psikologi, dan kacamata kesehatan? Bagaimana kita melihat mudik ini menjadi sebuah? Uh, pendorong untuk penyebaran uh, virus corona di era pandemi ini atau bahkan uh, menjadikan semakin lebih luas lagi penyebarannya atau seperti apa. Silahkan saya berikan waktu, barangkali ada pertanyaan dari pertama audiens yang hadir di Zoom PD The Indonesian Democracy Initiative. Kalau ada yang menyampaikan, raise hand, angkat tangan atau langsung ke ke uh, chatting Zoom juga bisa atau melalui channel-channel uh, yang kita punya. Ini ada pertanyaan ini yang masuk ke moderator Bang. Yang jika misalnya mudik ini tetap berlangsung ya dengan pembatasan-pembatasan resiko terburuk apa yang akan terjadi dari sisi kesehatan? Mungkin dokter Akso ini yang bisa menjawab. Apakah akan menyebabkan tingkat uh, rumah sakit yang tidak bisa menampung atau uh, seperti apa uh, resiko terburuknya? Bagaimana Bang dokter Aksan? Baik. Ya, uh, terima kasih Pak Moderator. Uh, atas pertanyaan sangat baik sekali. Um, saya ingin konkret saja sebetulnya ya. Uh, apabila tidak ada pembatasan maka apa yang ada di Jakarta itu saat ini itu akan terjadi di daerah lain di masa depan seminggu mau sebulan ke depan mau dua bulan ke depan artinya apa uh, sekarang yang kita lihat sekarang adalah bahwa di Jakarta ini kan memang agak sulit deh situasinya bahwa uh, di sana sebagai pusat epicenter, Um, apa namanya pekerjaan sudah mulai berkurang di sana kemudian orang yang sakit makin banyak tenaga medis di sana kolaps bahkan saya saya kasih gambaran seperti ini bahwa alat pelindung diri yang untuk dari sisi kesehatan dari sisi medis sebagai contoh bahwa hampir semua fundraiser mengumpulkan dana bermiliar hampir semua alat pelindung diri yang diimpor dari China atau negara lain berjuta-juta oleh TNI masuk ke itu itu kurang lebih sebagian besarnya itu masuk ke Jakarta. Memang ada yang didistribusikan juga ke daerah-daerah lainnya, tetapi artinya begini, bayangannya adalah Jakarta saja itu butuhnya segitu banyak rumah sakitnya. Kalau kita lihat sekarang itu, saya setiap hari hampir ber, ber apa namanya berinteraksi dengan kolega-kolega kolega dokter yang ada di Jakarta. Dokter di berbagai rumah sakit itu meraung raung akan kurangnya alat pelindung diri dan segala macamnya itu yang pertama. yang kedua banyak sekali kelompok masyarakat yang dengan ekonomi kurang itu mengeluhkan karena uh, ekonominya terdampak. Uh, banyak sekali fenomena-fenomena sosial yang sangat miris yang sangat kita yang kita temukan ada di Jakarta. dan ini mungkin belum terasa di daerah-daerah lain. saya dikasih contoh uh, saya lahir dari Sulawesi Selatan. kemarin saya dikasih dikirimkan ada foto di di daerah Makassar. itu di Makassar ada pantai yang sangat bagus pantai Losari dua hari lalu saya dapat foto ada suatu baliho yang sangat besar dipampang di taman kalau tidak salah mungkin koreksi kalau salah itu di taman Luasari tulisannya adalah apabila kalian masih bisa membaca tulisan ini harap tinggal di rumah dan di bawah tulisan itu ada puluhan orang masih bersepeda di, di taman itu artinya apa kesadarannya itu belum 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 sama begitu memang ini konteks ini agak unik kalau di Indonesia bisa kita hanya bermain di sosial media jadi rumah sakit rumah sakit di daerah itu kalau kalau secara proporsi tidak lebih banyak jumlahnya bed dari jumlah tempat tidur dari jumlah ventilator itu tidak lebih banyak dari dari Jakarta dokter spesialis paru dokter spesialis lain itu tidak lebih banyak dari Jakarta tetapi resiko yang akan dihadapi itu sama dengan Jakarta jadi dengan sistem kesehatan yang lebih lemah di daerah dengan sumber daya yang lebih terbatas resikonya sama ketika transmisi lokal artinya penularan anda, lokal virus terjadi. Artinya anda mengatakan bahwa akan sangat berbahaya bagi uh, kesehatan khususnya penyediaan uh, pelayanan kesehatan di daerah apabila mudik ini walaupun dibatasi sangat berbahaya satu dua bulan ke depan untuk daerah kalau dibatasi mungkin berkurang. Dibatasinya tergantung dengan lagi-lagi yang saya bilang tadi ya ada ada grafik model yang saya tampilkan tadi. Ketika intervensinya sangat minimal, sifatnya hanya himbauan, imb anjuran dan segala macamnya, tidak ada mungkin himbauan akan mengurangi sekian persen. Tetapi kan masih ada sekian puluh persen nanti ini orang-orang yang akan mudik yang masih menjadi carrier kemungkinan ketika ke daerah. Jadi um, risiko sakitnya sama uh, apa namanya? tetapi ya itu tadi yang membedakan adalah kapasitas kesehatan yang berbeda, sistemnya yang berbeda. Di Jakarta mungkin lebih kuat, di daerah lebih lemah. Nah, siapkah daerah dengan kapasitas lebih lemah untuk menampung, untuk siap menghadapi, menyambut para carrier virus? Saya rasa saya meragukan hal itu. Terima kasih. Satu pertanyaan ini menarik untuk para sumber yang masuk ke saya. Apa yang, yang terjadi jika apakah masyarakat akan melakukan perlawanan jika ada larangan mudik? Misalnya satu dua minggu ke depan akan ada larangan mudik, apakah kira-kira yang akan terjadi pada masyarakat? Apakah ada perlawanan? Bagaimana Bang Irfan bisa bisa jawab ini? Saya percaya data yang disampaikan Dr. Akso itu bahwa 98% orang itu setuju dengan lockdown. Jadi menurut saya itu nggak ada perlawanan. dan kita nggak punya sejarah Uh, rakyat itu rakyat itu artinya uh, collective action massa itu terjadi karena dilarang mudik itu nggak ada sejarahnya tuh historinya nggak begitu tapi historinya okay. itu akan jadi kalau, kalau lapar nah, itu rakyat itu ya nah, itu itu, itu, kalau itu harus ada harus ada konsekuensi dilarang mudik ketika misalnya di di perkotaan di urban kemudian di, juga diberikan kecukupan mas kebutuhan hidup ini bang Irfan ya khususnya jadi, bagi mereka para pekerja ini ya yang pertama ya kalau buat orang lapangan itu jangan diganggu oleh birokrasi atau oleh informasi-informasi yang membuat orang-orang itu jadi antras ya tidak percaya sesama sama lainnya jadi okay. kita kalau kalau saya sebagai kan saya tidak tidak apa tidak punya langsung kewenangan dengan pemerintah pusat ya tapi saya main di community-community. Nah, teman-teman dokter atau teman-teman psikolog itu, itu sudah melakukan spreading bagaimana uh, membuat masyarakat lebih tahan, gitu. lebih resilience kalau bahasa kami, gitu, lebih resilience. Tapi resiliensi itu, salah satu de faktor kolektifnya adalah uh, social identity. Itu uh, baik riset di luar, atau riset yang saya lakukan sendiri di kalangan kita, uh, proven bahwa orang itu akan resilience kalau punya identitas sosial tertentu yang buat dia resilience membuat dia lebih tahan banting gitu. Nah, yang dibutuhkan oleh uh, pemerintah pusat itu udah jangan koyak identitas sosial kita. Gitu. Karena ini kan sekarang sudah ada orang-orang yang mencoba untuk membantu dengan sebisanya misalnya uh, mereka bikin nasi bungkus buat ojol, mereka nasi bungkus buat uh, orangnya. Saya di lingkungan terkecil itu uh, saya bikin patungan bagi yang mampu untuk kasih tabungan ke teman-teman yang terdampak. Itu sudah mulai ada gerakan itu. Nah, itu jangan dikoyak gitu. E, jangan dikoyak dengan kondisi yang mem yang membuat orang itu nggak trust baik nggak trust pemerintah maupun nggak trust kepada e, Samanya Justru momen nanti lagi Ramadan, ya ada pasca ya itu momen untuk menguatkan simpul-simpul sosial agar pembatasan dilakukan oleh pemerintah itu efektif, gitu. Sekaligus mendorong e, pemerintah lain melakukan psbb. Contoh ya, kalau di Minang itu sejak awal gubernurnya sudah kirim lockdown bandara. Nah, cuma pemerintah itu kan tidak mengizinkan. Ini kan problem ya. Orang bahasa di di, di di wa oleh beberapa dokter di sini dan teman-teman di rantau itu Minang di lockdown aja gitu. Mumpung belum mumpung belum banyak seperti Jakarta. Tadi Dokter Aksa bilang e, kita punya ventilator sangat sedikit. Iya benar di sini itu cuma punya paku tiga, paku tiga ventilator ya. E, kalau lihat apa namanya dari teman-teman Jakarta, seandainya ada 100 orang butuh ventilator, udah 60 lagi mau taruh mana gitu. <laughs> ini udah jelas real Dokter paru itu berapa sekarang banyaknya gitu? E, itu Sedikit lagi itu di da daerah seperti ini ya Sumatera Barat ya atau uh, hey. nah pesan ini ada sederhananya pesannya kalau disuruh lockdown nggak mudik asal konsisten tegas itu menurut saya masyarakat setuju dan masyarakat Indonesia itu punya mekanisme sendiri untuk resilience asal jangan diganggu misalnya contoh nih, ini menurut saya blunder yang dilakukan oleh uh, beberapa tokoh di pemerintah pusat yang yang kritik tiba-tiba menangkap, kritik yang menangkap itu mengganggu 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 identitas sosial kita sebagai bangsa supaya resilience. Gitu. Baik, intinya masyarakat itu uh, aware sebenarnya terhadap penyebaran uh, Covid-19 ini hanya saja karena uh, kebijakannya ini masih setengah-setengah pembatasannya sehingga menyebabkan ada sebagian yang terpaksa terlanjur mudik dan sebagainya. Ya, tapi sebetulnya uh, dari da dari data dari Dokter Akso tadi mereka menginginkan untuk segera berakhir dengan pandemi ini dengan cara karantina eh, secara mandiri maupun secara wilayah. Nah, sekarang ada satu pertanyaan lagi yang menarik, uh, apakah ada pengalaman negara lain, ya, mungkin Dokter Akso atau mungkin Dokter Herika yang memakai teknologi spasial atau eh, teknologi informasi, uh, apalah namanya? Uh, untuk uh, mendeteksi maupun uh, melakukan mitigasi terhadap uh, penyebaran COVID 19 ini yang yang kira-kira bisa jadi benchmark dari uh, pemerintah kita ke depan. Oke, okay. uh, baik, Dokter Herika dulu atau saya ya, dulu. Boleh, boleh, Dokter Herika, du Herika dulu, Dokter Herika dulu, monggo. Mangga. Ya, yeah, baik. Kalau uh, kalau itu tergantung kepada eh, negara ya dia kalau negara maju jelas dengan fasilitas yang dia miliki eh, dia bisa apa menciptakan teknologi ya dan juga sumber SDM-nya eh, karena seperti misalnya di Amerika dan negara-negara Eropa mereka sangat terbuka sekali dengan data-data kewilayahan jadi setiap eh, apa namanya negara bagian itu kalau kita masuk ke dalamnya itu ke webnya misalnya Chicago itu disajikan banyak sekali data-data spasial, jadi data tentang transportasi, data tentang apa jaringan AA dan sebagainya berbeda dengan negara-negara yang berkembang, jadi ya. itu tergantung juga dengan kemampuan negara tersebut dengan apa namanya sumber keuangan, sumber teknologi, SDM dan sebagainya, jadi ada apa? Ada ada perbedaannya. Nah, Artinya negeri, negeri kita masih belum siap ya, Bang ya? Indonesia masih belum siap untuk uh, melakukan mitigasi dengan menggunakan uh, apa namanya buatan dengan menggunakan big data dan sebagainya. Nah, sejauh ini yang sangat berkembang sekali yaitu baru GIS uh, Web itu. Uh, hampir beberapa banyak sekali universitas yang kemudian bekerja sama dengan instansi pemerintah misalnya tadi ya, UI dengan IT dengan eh, apa uh, ID, uh, Indonesia kemudian juga Menkes kemudian juga ada yang Mandiri beberapa universitas ya, seperti tadi apa UGM ITB juga uh, dan yang lainnya jadi uh, mereka sudah mem, apa namanya menciptakan ya Uh, apa namanya sum, sistem informasi berdasarkan spasial. Ya. Jadi, uh, namun dengan tema-tema yang berbeda-beda. Ya. Dengan tema berbeda-beda. Uh, jadi seperti tadi ya, itu kan uh, apa, berdasarkan kepada jumlahnya, kemudian dikaitkan dengan uh, apa namanya jaraknya, misal dengan rumah sakit. Itu tadi hanya cuma temanya cuma tiga ya. yang tadi kerjasama UI dengan i, i, apa, ID itu. Ya. Uh, cuma tadi apa uh, nitrogen dioksida kemudian jarak dengan rumah sakit dan sama tiganya itu tadi uh, jumlah jumlah orang yang terkena kan kemudian jadi zona itu bisa dibuat merah kuning atau biru itu nah, tapi kalau uh, mungkin di tempat lain juga uh, seperti tapi temanya jadi uh, tergantung kepada tematiknya uh, tematiknya tematiknya ini tergantung kepada data nah ketika datanya lengkap Ya, itu bisa disajikan dengan banyak sekali informasi sehingga kemudian kita bisa menganalisis ya, menganalisisnya. Jadi misalnya okay. uh, sebagai contoh nih, misalnya di Jakarta itu kasus terbesar terbesarnya uh, uh, itu kan di Jakarta Barat ya. Tapi yang terbaru sekali ini ya. ya sebelumnya saya membaca itu di Jakarta Barat ternyata di Jakarta Barat itu di Kecamatan Kalideres ya. Kalideres dan kemudian Uh, apa ditritik lagi ternyata itu di sebuah perumahan perumahan elit. Uh, selama ini kan menganggap bahwa yang banyak itu ternyata di apa namanya? Uh, asumsinya diasumsikan yang banyak itu di perumahan yang uh, apa namanya? pada, pada penduduk itu, pada penduduk dengan ekonomi di bawah ya. Ternyata yang paling tinggi itu ketika dilihat lagi di segi zoom lagi lebih dalam ternyata di Kalideres dan itu di perumahan yang kalau dia di Google, apa, map, Google Map itu rumahnya besar besar. Itu. Nah, okay. jadi kemampuan menzoom atau melihat itu ke apa, itu data spasial itu itu apa kunci uh, untuk bisa kemudian menganalisis nah, dari analisis kemudian nanti bisa membuat kebijakan. Jadi berdasarkan dengan data-data yang akurat dan informasi-informasi yang banyak. Okay, artinya sehingga artinya pemerintah kita bisa dalam ini, semua. Okay. Perlu untuk mendevelop itu, bagaimana pengalaman di negara lain yang mungkin dokter Akso mengetahuinya terkait dengan pemanfaatan ini? Apakah sudah ada yang baik. bisa dijadikan benchmark? Mungkin dokter Akso, halo, siap-siap. Terima kasih, moderator. Uh, pertama, uh, terdengar suaranya ya, baik. Uh, ada ya, beberapa baik. hal yang ingin saya sampaikan. Prinsip ya, prinsip penanganan. Pertama, saya termasuk orang yang sebetulnya. Um, idealis dengan dengan apa namanya dengan uh, agak asmaaf agak konservatif dengan penanganan uh, dan kurang begitu agak pesimis dengan dengan melihat jadi sekarang itu memang ada histeria ide artinya begini karena kita tidak bisa dengan penanganan yang sifatnya konservatif test stress and treat kemudian kita tidak bisa melakukan karantina muncul ide-ide lain ya kan muncul ide-ide lain yang kemudian, Kemudian, sifatnya, menurut saya, pribadi jujur itu gimmick. Kenapa melihat konteks Indonesia? Berapa banyak orang yang menggunakan mobile devices, kemudian akses to internet, dan segala macam, belum lagi kemampuan Indonesia untuk menyaring informasi di saat yang sama, sehingga saya sejujurnya agak pesimis dan meragukan ketika kita berusaha untuk melahirkan ide-ide yang sifatnya uh, teknologi untuk saat ini. Nah, melihat berkaca dari beberapa negara, saya melihat contoh pengalaman yang menarik adalah ketika di South Korea, memang di sana, uh, integrated antara. Uh, maps yang uh, umumnya dipakai oleh orang, kemudian dengan uh, uh, push SMS yang kemudian masuk langsung masuk ke notifikasi, bahkan katanya GPS kalau di sana itu bisa diarahkan bahwa ketika misalnya mem memasuki suatu daerah maka risiko terpaparnya ada beberapa orang yang sudah sudah menjadi case di suatu daerah ketika kita menggunakan GPS-nya ke sana. Namun lagi-lagi itu itu kalau di apa namanya kalau di di South Korea kalau di um, apa namanya Taiwan uh, semua orang dapat push notification notifikasi SMS eh, apa namanya ke, log, mengenai lokasi keberadaan suatu case sementara di Indonesia sendiri kita masih berdebat antara perlu tidaknya kita mengumumkan lokasi jadi ini suatu hal yang 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 membuat saya pesimis di satu di satu sisi kita mau masuk ke teknologi di satu sisi ada hambatan dilema-dilema regulasi yang kita lihat bahwa Aduh, ini kalau boleh nggak ya kita rilis data. Bahkan kita masuk ke sana aja itu sulit sekali begitu loh. Jadi bagaimana kita memanfaatkan lokasi spasial yang yang bisa membantu kita untuk mendeteksi? Itu hal yang pertama. Jadi kalau boleh jujur di saat ini dan dan dan, dan organisasi dunia WHO World Health Organization berulang kali bilang solusi masalah ini hanya ada dua. Satu di di era pandemi, satu test street dan treat yang sangat agresif, yang kedua physical uh, apa restraining uh, mobilization jadi jadi kurangi interaksi mobilisasi fisik yang sangat besar, selebihnya silahkan seluruh elemen yang ada di dunia ini bersatu padu untuk mendukung apa konsekuensi-konsekuensi kalau kita tidak bisa uh, mobilisasi ekonominya kita kita support dan segala macam segala macamnya itu yang yang menjadi patokan terakhir yang ingin saya sampaikan terakhir Apabila misalnya kita tidak ada pembatasan mudik, orang masih diperbolehkan mudik, oke lah ada orang yang sadar tapi ada orang yang juga yang tidak. Kita harus lihat lagi, apakah dinas kesehatan begini. Saya ingin sampaikan bahwa 518 kota-kabupaten -kota kita, kapasitas pemimpin daerahnya itu berbeda-beda. Kapasitas dalam artian kemampuan mereka menangani wabah. Tidak semua orang punya pengalaman menangani wabah. Bahkan mungkin di level kementerian kesehatan sendiri, di pusat mungkin tidak sama kapasitasnya menangani wabah. Apalagi di daerah, kapasitasnya berbeda-beda, dinas kesehatannya berbeda-beda. Yang ingin saya katakan kepada kita semua bahwa apabila kita punya koneksi dengan pemimpin daerah sekarang, dengan punya dinas kesehatan sekarang, lakukanlah workshop di daerah kalian masing-masing. Walaupun workshop di daerah kita masing-masing, lakukan diskusi bagaimana kita menghadapi para pemudik apabila itu mereka tidak ada pembatasan. Bagaimana kita bisa mendeteksi orang-orang yang akan datang? Contohlah misalnya tadi ada salah satu pembicara yang di Padang misalnya di, di Sumba, Sumatera Barat, bagaimana kita bisa mendeteksi orang-orang yang akan dari bandara bisa masuk bisa masuk ke bandara atau misalnya jalur transportasi lainnya betul-betul bisa diarahkan untuk misalnya suatu karantina atau misalnya pada saat ini ada hotel tersendiri di provinsi kota kabupaten masing-masing yang memang dispesialkan khusus untuk para pemudik yang datang dari luar kota dia mengendap 14 hari di sana. Sholat sholat itu Idul Fitri deh di, 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 di dalam hotel itu. Kalau memang kita tidak ada mudik, ketika misalnya kita sudah pesimis dengan pemerintah pusat, maka yang bisa diandalkan saat ini adalah pemerintah daerah. Ketika region di pusat tidak ada yang mengatur orkestra ini, maka diharapkan pemerintah daerah mengatur or orkestranya ini di masing-masingnya. Kita tahu kapasitasnya berbeda-beda. Lakukan workshop itu saat ini supaya kita siap ketika para pemudik ini nanti datang. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi uh, karena waktunya sudah mau habis, saya singkat saja ya. Uh, ini dari Bang Ahmad Zaki. Uh, apakah sense of crisis pemerintah sudah memadai dengan status darurat menurut Undang-Undang 6 2018 dikaitkan dengan leadership? Uh, dari aspek psikologi, leadership ini bagaimana terkait uh, mudik ini? Mungkin uh, Bang Irfan singkat aja. Lalu nanti saya kaitkan lagi dengan pertanyaan. Uh, apakah ada kemungkinan second out? ya atau uh, pandemik yang gelombang kedua yang 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 ada di Indonesia ini mungkin Dokter Aksol nanti. Silakan Bang Irfan. Oke, yang pertama memang uh, saya setuju dengan pendapat Dokter Aksol itu bahwa kita bukan workshop ya yang punya koneksi dengan daerah itu mendorong pedaraan melakukan workshop uh, karena harus ada algoritma. Uh, atau logika berpikir sederhana yang gampang dipahami orang begitu orang nyampe di daerah dia melakukan apa-apa-apa dan itu nyampe ke daerah paling kecil namanya RT RW. Nah uh, dan ini harus mulai dari algoritma itu sampai sekarang belum algoritma. ada ya bang? Di beberapa tempat sudah ada, beberapa daerah sudah ada. Berapa daerah sudah ada? Karena kan sebenarnya Mbak, maksudnya dari pemerintah pusat sampai sekarang algoritma oh, itu oh, belum ada, itu... belum ada. Dengan jelas. Nah, yang, yang belum ada, belum itu ada. dengan psikologi leadership belum, untuk belum, menghadapi situasi belum anti mudik ini. Belum, ya. belum ada. yang saya dapatkan justru dari NGO dan itu saya teruskan kepada teman-teman di daerah yang megang pemerintahan Oke, ya. saya lanjut ke bang bang Akso dulu. bang Aksol ini ada eh, pertanyaan. satu lagi, maaf, maaf. satu lagi, satu lagi. saya oh ya, minta satu lagi mas. satu menit aja. jadi uh, yang ingin saya sampaikan begini, uh, kalau kita fahami Mudik dan segala macamnya itu, yang bisa dilakukan oleh perdaerah itu adalah membuat satu rangkaian uh, simulasi di mana orang bisa dideteksi dengan cepat di lingkungan paling kecilnya. Dan kemudian, memang kalau kita nggak bisa bikin peraturan tegas saat ini ya, peraturan tegas itu yang bisa disentuh adalah orang-orang informal yang melakukan sanksi sosial kalau orang-orang itu datang debu penyakit. Dan itu efektif kalau dia oh. ngomong. Yang ngomong bukan bukan apa bukan uh, government ya, tapi ngomong Atuknya, yang ngomong adalah orang tuanya, yang ngomong adalah pemangku adatnya, itu efektif. Kalau kita bisa ngarep pemerintah pusat ya, dan sampai sekarang ini saya masih kurang melihat bahwa pemerintah pusat efektif untuk bikin peraturan. PSBB di Jakarta yang udah PSN itu butuh waktu dua minggu untuk untuk menentukan tantangan iya apa enggak. Dua minggu itu luar biasa menurut saya. Dua minggu. Uh, satu lagi tanya untuk Dokter Aksa. Ini saya kaitkan yang pertanyaan berikutnya di Italia. Uh, selama lockdown 14 provinsi uh, dari Italia utara Sabtu 7 Maret bermigrasi ke Italia selatan alias mudik. Akhirnya meledaklah kasus di Italia yang yang sisi selatan. Nah, apakah ini bisa diartikan bahwa uh, uh, bisa jadi itu uh, terjadi ketika uh, misalnya daerah yang sudah mau PSBB kemudian di lari ke daerah yang atau zona merah lari ke daerah yang belum zona merah seperti itu atau pertanyaan tadi yang belum dijawab apakah bisa ada second uh, gelombang second wave dari gelombang uh, pandemi ini bagaimana pak dokter baik terima kasih jadi um, second wave ini bisa terjadi ketika misalnya belum seluruh populasi atau my, majority of the population itu belum tercapai suatu imunitas untuk bisa sama-sama uh, melock uh, orang-orang yang membawa carrier ini artinya itu masih mungkin terjadi kenapa karena uh, proses test apa penelusuran kasus itu kan sifatnya dengan kontak erat dari kasusnya kan kalau itu sudah bisa dikendalikan maka first wave itu bisa dikendalikan di, bisa diatasi tetapi second wave apabila misalnya ada suatu imported cases atau uh, apa namanya kasus-kasus yang orang-orang memang tanpa gejala yang dapatnya dari mana tahu sudah tidak jelas segala macam mengenai ke populasi-populasi rentan yang kebetulan orang-orang ini memang apa namanya ya rentan seperti itu. Jadi mungkin itu sudah mulai terlihat di Vietnam mulai muncul. Makanya Vietnam dari awal kan isolasi kalau tidak salah Hanoi dulu. Di Vietnam Hanoi dulu, kemudian apa namanya physical distancingnya seluruh daerah negara mereka sudah berhasil peningkatan jumlah kasus hingga kurang lebih 50-an per hari. Kemudian muncul muncul naik kemudian setelah itu naik bertahan karena memang memang ada leak ada case leak yang yang kita nggak bisa prediksi case leak nggak bisa keprediksi muncullah second wave kedua akhirnya total negara uh, lockdown saya kalau kalau nggak salah di Vietnam seperti itu begitu pula yang terjadi kemarin dua tiga hari yang lalu perdana menteri Lee di Singapura juga mengatakan bahwa ada suatu gelombang yang kemudian kita nggak bisa deteksi tiba-tiba muncul aja maka kalau bisa seluruh sel pembatasan akan lebih dikuatkan untuk seluruh kota. Jadi fenomena second wave itu akan muncul di di pandemi ketika misalnya imunitas belum terjadi e, ma, mayoritas dari populasi itu belum mendapatkan kekebalan imun. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanya, e, apa tanggapan mengenai e, Italia? Itu memang yang yang penting. Nah, ini ini sebetulnya kalau saya pribadi jujur dalam bidang keilmuan saya saya kurang bisa betul-betul memahami bagaimana sisi-sisi ekonomi atau sisi sosial yang kita bisa bisa terapkan. Italia begitu terjadi lockdown kemudian bermigrasi ribuan orang India begitu lockdown kebetulan teman-teman tinggal saya setiap ha, orang India dan setiap hari beliau mempost bagaimana di India itu ribuan orang ke kereta api dan segala macam karena di kotanya itu nggak bisa hidup orang itu di sana nah ini menurut saya ini justru butuh peran bidang keilmuan lain untuk kita bisa bersama-sama bagaimana mencegah ketika lockdown terjadi karantina terjadi mencegah justru timbulnya fenomena sosial yang mengakibatkan ribuan orang melakukan pergerakan massa karena Lapar karena tidak bisa stay di rumah karena karena sudah tidak kuat lagi dengan kondisi karantina mandirinya itu butuh butuh kerja peran kita sama-sama untuk mengatasi itu. Terima kasih. Oke, okay. sebetulnya ada satu pertanyaan lagi dari warga Betawi ini. Tanya saat ini harus mudik sudah terjadi karena hal di Jakarta akan lockdown atau psbb. Jadi beberapa bis-bis uh, uh, dari kota uh, Jabodetabek Baik, sebetulnya sudah masuk ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan seterusnya ke sekitarnya. Dan ini yang mitigasinya yang belum belum selesai. Baik, para narasumber hadirin, bapak ibu, peserta yang juga para netizen yang ada di YouTube channel dari The Indonesian Democracy Initiative, saya kira waktulah yang akan membatasi kita. Namun, diskusi tidak akan pernah berhenti. Saya tidak bisa menyimpulkan karena saking banyaknya misi yang akan di... Uh, yang 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 tadi barusan kita dengarkan dari para narasumber, saya memberikan kesempatan pesan terakhir ya atau mungkin closing statement kepada tiga pembahas atau narasumber uh, secara singkat gitu uh, karena waktu mungkin bisa dibayangkan misalnya kalau dikasih kesempatan lima kata saja lima kata tentang mudik dan covid kira-kira Para dokter dan dokter ini akan menyampaikan apa? Lima kata ini tentang mudik dan uh, COVID 19 ini. Uh, dimulai dari Bang Irfan dulu nih, sudah siap ini. Saya sederhana aja. Yang pertama, jangan mudik karena kita nggak tahu. Berapa kata itu? Jangan mudik. Jadi di sana itu aja. Jangan mudik. Yang jangan kedua, jangan mudik dua kata. Bantu orang, bantu, bantu orang. orang, bantu orang. Kalau, Kalau emang apa ya. Kondisi kayak begini paling bisa tuh bantu orang, sebaik-baiknya orang. Oke, okay. Bang Herika mungkin ada yang mau disampaikan, uh, mungkin lima kata atau pesan khusus untuk masyarakat. Ya, yeah. pertama pentingnya informasi tentang keruangan, uh, itu jadi sebagai landasan untuk kita untuk mengambil uh, uh, apa namanya tindakan. Nah, sekarang kalau kita lihat kondisi semakin parah seperti ini berdasarkan informasi policy ya namanya uh, spasial lah itu jadi sebagai acuan kita untuk melakukan action. Baik. Terakhir Dr. Axel sebagai gongnya ini penutup agak sulit ya. <laughs> saya sesuai <laughs> dengan judul <Lain>. presentasi <laughs> saya tadi uh, mudik berpotensi menyulitkan penanganan pandemi. Oke, okay, sudah lima kata. Terima kasih. Mudik berpotensi apa tadi? Berpotensi menyulitkan, menyulitkan penyelesaian dari pandemik. Penyelesaian pandemik. Terima kasih para narasumber yang insya Allah akan kita elaborasi dalam diskusi-diskusi yang bisa dilihat, disebarkan oleh para aktivis dari The Indonesian Democracy inisiatif Saya Ahmad Zakaria sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan. Syukur Alhamdulillah. Selamat, selamat beristirahat. Sampai jumpa pada kesempatan di detox berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tidi.